saya Muhammad Faizullah bin Buyung. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Setia dan di sekolah saya mengajar Bahasa Melayu. Dan saya juga merupakan seorang pengurus sekolah iaitu guru besar. Pada hari ini saya telah menggunakan satu teknik yang saya namakan teknik salam. Hari ini saya akan ajar awak satu teknik untuk membina ayat dengan mudah agar ayat kita menjadi lebih gramatis. Iaitu saya namakan teknik saya ini sebagai siapa boleh jawab? Apa yang dia nampak? Ya, Alif. Tangan. Tangan. Bagus. Betul tangan? Betul. Ada tak yang lain? Berjabat tangan. Lagi perkataan lain. Duduk, duduk. Ada lagi? Ya, Aiman. Bersalaman. Okey, duduk. Bagus. Teknik yang saya nak ajarkan, saya bagi nama dengan malas terbalikkan. Salam. Ya, salam. Malas terbalikkan jadi salam. Inilah teknik yang kita akan belajar pada hari ini. Teknik ini dapat membantu murid dengan membina ayat secara mudah. Kerana murid kita mengalami masalah ataupun punya masalah untuk membina ayat secara gramatis. Jadi teknik yang saya perkenalkan ini itu teknik salam, iaitu siapa, aktiviti, lokasi, alat dan juga mengapa akan memudahkan murid kita untuk membina ayat dengan lebih cepat, pantas, mudah dan yang penting ayat yang mereka hasilkan itu menjadi satu ayat yang kita panggil sebagai ayat yang gramatis. S, siapa boleh jawab? Angkat tangan, Amun S. Ya. Siapa? Siapa? Bagus, duduk. Lagi, Haiman. Apa? Apa untuk A? L, siapa boleh jawab? Ya, ini. Apa ini? Lokasi. Lokasi. A yang kedua. Yes. Alat. Alat. Betul? Alat? Ya, betul. Bagus. M. Yang terakhir. Ya, M. Habis. Mengapa? Mengapa. Cikgu beri satu gambar. Cikgu bulatkan gambar yang di hadapan itu. Siapa boleh beritahu cikgu? Angkat tangan. Apakah kata kerja gambar orang dalam bulatan? Ya. Menyepak bola. Menyepak bola. Ada perkataan lain? Ya. Hafiz. Menggelecek bola. Menggelecek bola. Berlari. Berlari. Setuju? Ada lagi, Haiman? Mengejar bola. Mengejar bola. Baik. Saya tanya awak. Yang empat aktiviti yang kau nak beri tadi, iaitu membawa, mengejar, menggelecek, berlari. Okey, empat itu, ada tak alat yang digunakan? Tak. Ada tak alat digunakan? Tak. Ada tidak? Tak. Tak ada. Sebab itu alat tu mesti berada pada tangan. Maknanya teknik salam ini, alat tu mesti berada pada tangan. Kalau tak ada, jangan buat. Contohnya lah, saya bagi contoh. Katakanlah emak. Siapa emak? Aktiviti memanggil adik. Lokasi di dalam bilik. Alat? Tak ada. Tak ada kan? Sebab panggil guna? Mulut. Guna mulut kan? Adik kan? Ada orang bagi guna hidung? Oh, ni ada. Tak ada. Kan? Ha, sebab itu alat tu dia mesti benda. Tidak boleh anggota badan. Okey, faham? Sebab itu saya kata alat mesti benda. Disebabkan kamu dah faham, saya akan bagi latihan pada hari ini kepada kamu dan kita akan buat latihan itu secara kumpulan. Dalam teknik yang saya gunakan ini, pelibatan murid digunakan secara menyeluruh, iaitu ketika murid membina ayat secara kumpulan dan juga membina ayat secara individu. Dan murid juga diberi peluang untuk menjawab secara kumpulan. Semua dah siap? Siapa saya nak jawapan dari setiap kumpulan? Daripada setiap kumpulan. Boleh? Okey, baik. Okey, kumpulan empat. Okey, bagi jawapan. Okey, kuat-kuat, saya tak dengar. Seorang murid perempuan sedang menyapu sampah di dalam dewan sekolah dengan menggunakan sebatang penyapu agar dewan kelihatan bersih dan kemas. Betul? Boleh betul? Setuju? Semua setuju? Okey, tepuk tangan untuk kumpulan empat. Okey, baik. Kumpulan yang lain nak cuba? Ada yang cuba? Kumpulan tiga pula. Seorang murid perempuan sedang menyapu sampah di dalam dewan sekolah dengan menggunakan sebatang penyapu supaya dewan itu kelihatan bersih dan kemas. Okey, bagus Masya. Tepuk tangan untuk kumpulan empat. Okey, baik. Okey, nak jawab juga? Okey, silakan. Kumpulan satu. Seorang murid perempuan sedang menyapu sampah di dalam dewan sekolah dengan menggunakan sebatang penyapu supaya dewan kelihatan bersih dan ceria. Ceria. Dia menggunakan perkataan ceria. Sesuai tak? Tersapu sampah untuk ceria. Ceria ni lebih kepada apa sebenarnya?
Menghias. Ya, menghias. Okey, tidak begitu sesuai lah. Ini dipanggil kosakata yang tidak tepat. Patutnya bersih dan kemas. Okey. Yang pertama S. Tadi kita dapat jawapan. Apa jawapan dia tadi? Seorang murid perempuan. Okey, ada siapa kumpulan yang jawab seorang murid perempuan? Angkat tangan kumpulan mana? Okey, semua jawab. Kalau saya guna perkataan lain boleh tak? Seorang kanak-kanak perempuan. Yang lain lagi? Ya, Alia. Seorang murid sekolah. Seorang murid sekolah. Boleh juga, tapi saya nak lagi satu. Ya. Adik. Ya, adik boleh. Boleh tak bagi nama? Hafiz, nama? Saya. Ha. Takkan nama Hafiz tu perempuan tu. Ha. Syafika. Boleh tak kita gunakan nama Syafika? Boleh. Okey, tengok depan. Saya letak seorang murid perempuan. Boleh tak? Boleh. Okey, saya letak juga Aming. Boleh. Boleh. Saya juga letak seorang budak perempuan. Boleh? Boleh. Boleh. Maknanya boleh pelbagai. Baik. A apa dia? Menyapu sampah. Juga ada L. Dan L tadi apa tadi? Di hadapan. Di hadapan apa tu? Ya, saya boleh juga guna di hadapan pentas. Okey. Dan yang keempat, alat. Kalau ada bendanya, kita guna apa dia? Penjodoh bilangan. Apa jodoh bilangan dia? Sebatang. Sebab itu kita guna sebatang penyapu. Mengapa dia sapu sampah? Supaya. Agar kelihatan bersih. Dan tambah lagi, kemas. Ceria boleh ke tidak kumpulan satu? Tak tepat. Yang tepat ialah bersih dan kemas. Okey, semua faham. Faham semua? Faham. Tepuk tangan semua faham. Tepuk tangan. Bagus. Okey. Jadi saya nak beri latihan. Tadi kita buat secara kumpulan. Sekarang saya akan beri latihan secara individu. Jadi jangan berbincang, buat sendiri-sendiri. Nanti kita tengok siapa betul, siapa salah. Cikgu nak dengar jawapan Umaira lah. Umaira senyap ya hari ini. Boleh Umaira? Okey, baca Umaira. Baik, ikut apa yang cikgu maklumkan, okey? Baik, S. Siapa Umaira? Dua orang guru lelaki sedang menyediakan garisan penamat di trek larian dengan menggunakan sebatang kayu untuk para atlet sempena sukan tahunan. Okey, betul tak rakan-rakan semua? Betul. Okey, tepuk tangan untuk Umaira. Okey, bagus. Baik, saya nak dengar pula suara Hijaz. Ha. Dua orang remaja lelaki sedang menyediakan garisan penamat di penghujung trek menggunakan sebatang kayu untuk lari-lari di dalam sukan tahunan. Okey, betul tak jawapan Ijaz ni? Betul. Betul. Okey, tepuk tangan untuk Ijaz. Semangat Ijaz, malu ke? Okey, cukup pelajaran kita pada hari ini dan kita akan bertemu lagi untuk pada masa hadapan. Itu sahaja hari ini. Sekian, terima kasih. Dan saya percaya bahawa teknik ini boleh diperluaskan dan cikgu-cikgu lain yang menggunakan teknik ini juga boleh juga mempelbagaikan teknik ini jika mereka fikirkan ada cara yang lebih sesuai, bersesuaian dengan murid-murid yang mereka ajar. Itu sahaja.